Nah, jadi ini agak dipaksain, soalnya kalau emang nggak dipaksain, kedepannya bakal nggak main, mau nggak mau jadinya ya udah, jadi ya ambil resiko jadinya. Ya, jadi ini kita ada day off, habis main 3 hari berturut. Jadi kita ketika kita ada waktu luang, kita juga luangin juga buat kita ngobrol-ngobrol, tanya-tanya sama fans gitu. Jadi biar kita sama fanatik juga makin hari makin akrab gitu. Pemain kita juga si Kelvin, kayaknya nggak tahu, Kelvin kayaknya ada persaingan terselubung lah, tentang kan sama-sama center ya, tapi nggak tahu, bercanda sih sebenarnya. Dan itu sih lumayan sakit sih, ini ada 4 jahitan. Untungnya gak sumbing, cuman ada bekas sih. Nah, setelah kuliah UPH itu, si Mbak Baby nawarin lagi, suruh main di SM, mau main di SM gak? Buat coba-coba dulu katanya. Ya udah akhirnya gabung dia tahun 2016 sama Satria Muda. Oh, Kak Ardi. Nyalain mic-nya, nyalain mic. Kenal? Lagi ngomong, bisa di. Gue ngomong, takut. Terus ngambek lagi gue. Kalau misalnya nggak jadi pemain profesional, pada jadi apa kira-kira hari ini, sekarang ini? Pekerja tambang kali ya, karena emang di Sangatta itu kan ada tambang batu bara. Ada tambang batu bara gitu, jadi ya kalau emang ini mungkin kerja di tambang kali. Pekerja tambang, Lauren, kamu akan jadi apa Lauren kalau nggak jadi pemain basket? Kalau misalnya nggak jadi pemain basket sih, trader. Jadi, ini sih mungkin pinginnya kerja di kayak startup gitu, e-commerce atau nggak gitu, mungkin di sekuritas saham. Oke, Hardi, Lauren, Kevin, sama Juan, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir satu-satu. Ya, maksudnya terima kasih juga buat fanatik SM ya. Semoga Satria Muda tahun ini bisa memberikan yang terbaik. Semua cita-cita kami dan kalian juga bisa tercapai jadi juara di tahun ini. Stay safe juga buat kalian semua. Ya, thank you buat hari ini ya, udah menyempatkan waktu bisa datang di Zoom, platform Zoom ini, dan bisa ngobrol bareng sama kalian. Pokoknya kita semua minta dukungannya terus buat kita, dan doakan supaya lancar sampai hasil yang terbaik lah. Dan kita juga doakan buat para fans juga di sini juga, terutama semuanya sehat, terus bisa menikmati semua pertandingan IBL dengan senang lah. Dah, thank you. Nembak Radina. Lah, kenapa mesti takut? Cuma nembak doang. Radina. Wuh. Woi, woi. Oh, juara bener ini berarti kemarin. Oh, udah enggak cedera ini. Kosong. Dibalas. Gak ada lawan hari ini. Kosong. Gak ada lawan. Siap comeback. Masih tidur. Siap comeback. Siap. Tadi pagi penguatan. Tadi lari-lari. Gym sama ini coba lapangan. Lumayan lah ya. Lumayan. Gimana persiapan berapa besok? Persen buat besok? Belum 100 tapi siap main. Siap main. Lawan enggak? Lawan enggak? Lawan enggak? Kemarin udah lawan Bumi Borneo, sekarang masih mau lawan Bumi Borneo lawan lagi. Lagi enggak apa-apa, kalau pemanasan kita masih keringetan. Tiap hari mereka. Oh iya. Iya. Ini Bumi Borneo tiap hari. Jadi lawan dia. Lawannya. Main lagi yuk. Kurang orang kan lu. Kurang orang nih, 4 orang kan. Ringnya cuma satu. Wow, ngaco lu. Satu lapangan main satu gitu. Lapangan di sana. Lapangannya di sana, satu lagi tuh di Senayan. Dia mau nyuruh gue jadi fotografer, dia bilang berani bayar berapa. Put go, berani bayar berapa? Lu pakai helm
malam katanya. Makan malam lu apa? Hah? Makan malam lu apa? Enggak tahu. Lu apa? Lu udah putih lu, tua lu sekarang. Mana ada? Enggak ada putih aku. Bon. Kalau gua dikit-dikit lu sama. Aduh. Gimana coach? Yo. Keram coach? Yo. Keram. Gimana? Apaan keram? Mau mau sprint. Masih kuat gua. Yuk, yuk fotoin gua dong ya. Itu bisa foto enggak, yuk? Bisa, bisa. Gua foto, gua lompat yuk di atas, di atas. Yo. Ceritanya kayak dikon gini, Pak. Kaki gua kayak dikon gini. Mungkin enggak ya? Kelihatan enggak ya? Oke, oke. Ini kaki gua kayak lurus gitu loh, yuk. Ya coba. Ntar. Tommy. Masih, Pak. Tes drive. Persiapan buat besok. Kalau dikasih jersey. Pengennya main. Main, main dong. Gatel kali di atas. Gatel sekali. Apalagi Pak, enggak main kemana? Hah? Main kemana? Main di itu. Kali. Nanya mau main kemana? Katanya mau main. Main kemana? Main di Senayan dong. Oh, Senayan. Main apa? Main basket dong. Main kelas dong. Lumayan keringetan ya? Hah? Lumayan keringetan. Sehat. Aku udah masuk angin dari basah kering. Belum dapet kalau mana emang? Kalau match di ritualnya Sandi apa aja? Pertama masih tapping dulu, dengerin lagu, diem, nggak apa ya? Nggak gerusak-gerusuk gitu. Ini fit banget nih. Nggak terlalu kenceng, nggak terlalu loose juga. Emang Kang Opik tuh serba bisa. Amin. Kalau nggak dia mah, aduh, anak-anak bisa kelabakan. Nyiapin jersey segala macam, laundryan. Tuh, udah ready lagi cuma sehari doang. Doi. Express. Express. Nggak suka yang lama-lama. Goyang. Kita goyang dulu. Goyang dulu ya. Biar semangat. Pas teriak-teriak. Sampai ketemu di lapangan. Loren ini enggak bisa pakai tapping dia. Jadi pakai kinesium. Bedanya kalau tapping lebih stabil aja, kalau kinesium kan masih elastis. Tapi sekarang pasangnya lebih fokus buat stabilisasi di tarikannya. Hampir sampai 100%. Pas waktu itu ada sempat tanding sekali ada salah jatuh dikit lah. Jadi waktu itu ankle kanannya emang sempat agak ganjel, jadi biar lebih aman, mencegah aja, pakein kinesio aja biar aman. Di bubble kemarin ini atau? Di bubble ini. Oh. Kalau pakai tapping bukannya nggak mau sih, cuma nggak muat sama sepatu. Ah. Orang Medan tuh sukanya Indomix, Indo Cafe. Ternyata. Kamu kalau sebelum game selalu ngopi? Iya, biar fresh, biar adrenalinnya pelan-pelan naik. Caya, 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 caya. 我想的心，它在你心，为我伤心。哦哦哦。 The power to see me. Kata mancing apa nyanyi? Kekal loh. Lo main kekal loh kau jod. Aceh, are you ready? SM, SM, Pasifik itu sekolah basketnya berarti sampai sekarang masih ada? Masih ada, cuma beresi dulu yang latih gua di sekolah basketnya udah pindah sekolah basket gitu, jadi beberapa sih masih ada, kenal lah. Masih ada? Emang udah mulai banyak muka-muka baru. Oke. Udah lah. Bikinnya berapa lama? Ya kemarin seminggu lah. Minggu lah ya. Udah seger ini. Hah! Kerja, kerja! Apa? Kerja? Ring. Kacau lagi. Pakai lotion dong.
Jerry-nya lagi ketangkep majikan. Kan gua Jerry-nya, itu oh, Jerry, lu tau. Jerry, diam aja. Stopnya lagi ke Bali. Samcong. Jerry tidak aktif. Stopnya. Stop Thailand. Ini gak ada orang ada dia. Oke lah. Kirinya lagi ke Bali. Lagi makan bigul. Separuh jiwanya hilang deh. Jadi enak nih, bulat nih. Bigul. Kemetri. Kok gerak? Dia langsung serada. Hah? Gerak dong. Ini angkat air. Serada dulu, serada. Angkat air. Ingat performasinya, jadi nanti kita lihat adjustment di All Star aja sih pasti. Oke, terima kasih, saya sudah. Okay. Bersyukur, yang penting menang dulu, bikin bagus di game-game terakhir sebelum bubble selesai. Nah, selamat istirahat. Ya, thank you ya dukungannya Fanatics. Tinggal ini tam, tinggal ini sobek-sobek. Pukul. Siapa aja yang ikut latihan? Sampai sejauh ini yang saya tahu itu cuma saya, Kresna, Foster, dan Ben. Yang melatih? Yang melatih sepertinya Kos Abdi dan Kos Mael. Satu tambah satu? Satu tambah satu, jendela. Nggak ada sama dengannya. Oh, nggak ada sama dengannya? Iya. Berarti? Satu tambah satu? Dua. Dua kali dua? Dua kali dua. 2 kali 2 ditambah 4 gak ikut capek dia besok mau main full, mau back down. Nah, tuh time out.
Besok main full. Kepot dulu. Sam. Biasa, akhir-akhir season, udah mulai malas dia. Kami ini sebagai rookie host. Sebagai Berdebur. Aduh. Selamat makan, Mas Yoli. Mas Agro. Selamat datang di latihan terakhir. Basah, bro. Ayo. Gak ketahan. Ayo. Berhenti. Terus Mas Abro. Salah. Tapi gue ditelanjangin kenapa dimasukin ke Mas Abro. Selamat datang di latihan terakhir. Coba bilang dong. Selamat datang. Pointing lagi lah. Jelas. Di tim. Selamat. Aku tak mengimbangimu. Halo, Bapak. YouTube-nya enggak ada kuota. Aduh. Bapring di YouTube. Aduh. Kacau, kacau. Bapak malu-malu nih. Malu-malu nih. Ini masalah namanya. Kacau. We're gonna start with GoFar. Then me and E gonna do a little one-on-one. And then it's free throws. And touch around the rim. Saya sebagai rookie harus punya target supaya bisa mengejar skill kakak-kakak senior. Itu aja sih. Seperti kalian mengangkat cita-cita kalian. Kita lagi latihan apa namanya offense pick and roll. Banyak diantara mereka yang masih solid pakai screen nih. Jadi big man-nya banyak kena charging. Okay, this is how to coach Ma'il. Build. Okay, see, go. Drop and shot. Sebenarnya hari ini kita off practice ya. Kita off practice, tapi ada beberapa player khususnya import ya. Dia pengen do something di off day ini. Ya pasti kita adjust latihannya buat mereka ya. Lebih ke apa? Touch beberapa hal yang mereka pengen tambahin. Dan itu juga intensitasnya enggak tinggi kok. Ya. Kami bingung nanti yang berdua dengan nilai karena yang lain abang-abang saya butuh healing karena 30 hari ini dikurung dalam gua rasa pingin dikurung dalam mau latihan hari terakhir nih kita. Kalau latihan hari terakhir itu movementnya gimana? Wah banyak, itu harus beragam soalnya buat next playoff kan, kayak gini contoh. Biasanya masuk, tapi tadi contoh kan gak bisa selalu perfect. Tetap tunggu play off gerakan itu ya. Gua tembak depan lu.
Ayo satu game lagi yuk. Hey. More game. Yes sir, Bam cheating. Satria! Udo! I make one, and then like I win. I see he shot two hands. I shot two hands. Ya, tadi sempat one on one sama Arif. Berasa flashback lah ke masa-masa Perbanas. Kami main to main, tuk 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 tuk. Gak berdarah, gak pulang. Gak emosi, gak pulang. Ya, gitulah. Lumayan lah, lumayan memflashbackkan dentuman-dentuman setiap gerakan yang ada, gitu. Lumayan merasakan indahnya main basket lagi yang pasti. Itu salah satunya. Kalau UPN? Oh dia lagi bete, dimarahin sama